Bapak dan Ibu yang telah bergabung di webinar bareng semua rekan Bandung acara akan segera kami mulai. Jadi tunggu sebentar ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di webinar Barang Suma Rekon Bandung. Hari ini saya Devi Anindita akan menjadi host webinar hari ini. Untuk webinar hari ini kita temanya Back to School in New Normal. Jadi kalau saya nggak dapat, eh sorry, kalau saya nggak salah dapat informasi, minggu depan tuh anak-anak udah mulai pada mau sekolah sih terutama untuk yang range e, TK sampai SD, jadi katanya minggu depan udah mulai kembali ke sekolah seperti biasa. Jadi uh, ada sedikit kekhawatiran dari para orang tua, apa aja sih yang perlu disiapin buat nyiapin anak-anaknya kembali ke sekolah seperti biasa? Karena kan seperti yang kita ketahui sekarang ini masih dalam masa pandemi ya, bapak dan ibu. Jadi kalau biasanya tuh kalau di tahun ajaran baru yang biasa kan biasanya yang dipersiapkan tuh hanya seragam baru, uh, buku baru, apalagi ya alat-alat tulis baru lah. Nah kalau sekarang kan situasinya agak sedikit berbeda, jadi bukan hanya apa aja yang perlu dipakai, tapi mental anak-anaknya juga seperti apa yang perlu kita persiapkan. Jadi hari ini uh, Bandung sudah menggaya salah satu psikolog anak yang cantik dan ternyata masih muda, saya kasih ibu nanti aja. Mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu partisipan yang bergabung di webinar kita hari ini, demi kelancaran acara hari ini, uh, semuanya mikrofon oleh tim saya di mute dulu ya. Jadi kalau saya nanti mau on cam boleh pada sesi tanya jawab. Kalau sekarang boleh on cam sih, tapi cuma mikrofonnya kita mute dulu aja. Mau mengingatkan juga, nanti uh, seperti biasanya webinar-webinar webinar sebelumnya, Semerkon Bandung sudah menyiapkan voucher belanja jadi bagi Bapak dan Ibu yang nanti berperan aktif selama webinar ini berlangsung, nanti akan ada tiga orang terpilih yang akan kami berikan voucher belanja. Jadi tunggu aja waktunya. Oke, okay, saya ingin memperkenalkan dulu sedikit narasumber kita hari ini. Siapakah beliau? Jadi beliau adalah Raisa Hadiman, MPSI Psikolog. Beliau merupakan CEO dan co-founder Biro Psikologi Personal. Ya, saya ingin membacakan sedikit aja CV-nya. Selain menjabat sebagai CEO dan co-founder dari Biopsikologi Personale, beliau merupakan koordinator program for specialist needs children class, pelangi harapan bangsa school, child psychologist dari Bambino Centro, psychologist associate klinik utama LM, former Psychoterapist development new, former psychologist halodoc, former Counselor TK dan SDK Yahya Bandung. Langsung saja kita sambut. Halo Mbak Raisa. Halo, halo. Udah kedengeran suara saya? Sudah masuk, suara udah terdengar. Oke, ya. cantik sekali Mbak Raisa. Yeah, iya, terima kasih Mbak Devi. Udah, kayaknya ini udah pada nggak sabar nih, partisipan ingin berkeluh kesah bareng, pengen curhat bareng tentang apa aja sih yang perlu disiapin buat nyapin mm -hmm. back, back to school in new normal. Mbak Raisa, hmm. saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Devi. Terima kasih juga kepada Sumarekon kesempatannya hari ini. Biasanya tuh yang manggil saya kebanyakan dari lembaga LSM atau sekolah gitu ya. Atau yayasan-yayasan lain yang tertarik dengan psikologi gitu. Tapi kali ini yang manggil saya developer rumah ya. Yang kerja sama dengan personalnya adalah developer rumah. Jadi ternyata Sumarekon ini punya concern juga ya kepada warganya nih kelihatannya ya. Oke okay, deh. Nah kalau gitu saya langsung mau memperkenalkan diri. Saya sambil share screen aja kali ya. Boleh. Oke. Okay. Yeah. Iya. Udah terlihat di layar? Ya. Oke. Okay. Eh kok masih di sini? Sorry, sorry. Nah ya jadi ini uh, sebenarnya tadi udah diperkenalkan sama Mbak Devi udah cukup perkenalannya terima kasih. Tapi kayaknya nggak afdol kalau saya belum kenalin diri saya sendiri ya. Nama saya Raisa Hadiman, boleh dipanggil Raisa, boleh dipanggil Ibu, boleh Mbak, boleh Kakak, boleh. Dede boleh, mungkin ya. Ya, saya adalah CEO dan co-founder dari Biro Psikologi Personale. Saya kuliah S1 dan S2 Psikologi di Maranata, Bandung. Untuk S2-nya sendiri, saya ngambil klinis anak dan perkembangan uh, untuk anak sampai remaja. Klinis dan perkembangan anak sampai remaja, jadi belibet ngomongnya ya. Oke, okay. nah untuk pengalaman bekerja tadi udah disebutkan sama Mbak Devi. Saya saat ini si aktif di personale, kemudian juga uh, saya masih menjadi koordinator program di Sekolah Pelangi Harapan Bangsa School, terutama untuk program Special Needs Children-nya. Kemudian saya juga sebagai psikolog anak di Bambino Centro, tempat terapi. Kemudian juga saya sebagai psikolog juga di Klinik Utama Elim. Dan saya sempat menjadi psikoterapi, sempat jadi psikolog juga di Halodoc, dan sempat juga jadi guru BK di TK dan SD ya. ya. Ya, saya sendiri sehari-hari kegiatannya lebih banyak sebagai psikolog, trainer, dan juga speaker. Ini ada beberapa sosial media saya di sebelah kanan. Barangkali ada yang membutuhkan, boleh di-capture, boleh di-save. Suatu hari, kapan-kapan membutuhkan psikolog anak atau membutuhkan layanan psikologi lainnya, boleh menghubungi lewat ini atau boleh juga langsung ke personal. Oke, langsung aja. Jadi, di hari ini kita mau ngobrol tentang Back to School New Normal Edition. Oke. Nah, di hari Sabtu yang cerah ini, jadi weekend weekend kita mau belajar ya. Tapi kita nggak mau belajar berat-berat hari ini, kita mau enteng-enteng aja, kita ringan-ringan aja. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Nah, new normal jadi sebenarnya tanpa kita sadari, new normal itu sudah dialami setiap hari ini ya. Kalau Mbak Devi sekarang sudah menjalani new normal, belum, Mbak? setengah-setengah lah ya yang tadinya work from home sekarang udah setengah-setengah mulai masuk kantor sih ah oke okay. ya jadi new normalnya setengah-setengah udah mulai masuk kantor tentunya pakai masker cuci tangan dan bla 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 cek suhu gitu ya mbak ya iya betul iya ya nah tanpa kita sadari sebenarnya kita manusia itu mengalami new normal tuh sering setiap hari gitu kita lihat new normal Ketika kita pindah kerja ke tempat baru, atau misalnya tadinya kita kerja, terus kita keluar, kita buka bisnis sendiri, itu sebenarnya adalah kehidupan new normal buat kita. Gitu, buat kita pribadi, atau ketika kita baru married, baru nikah, itu adalah new normal juga. Gitu, yang tadinya kita single, tidur di ranjang sendirian, gitu. Sekarang tidurnya berdua, misalnya, terus nanti punya anak, ternyata jadi bertiga, berempat, dan seterusnya. Itu adalah semua kehidupan new normal, gitu atau selanjutnya kalau kita pindah ke rumah baru nih beli rumah di Semarang mungkin ya. Nah, itu kita juga sebenarnya menjalani new normal gitu. Kita men menjalani kehidupan baru, kita tinggal di wilayah yang baru, punya tetangga baru dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya kita lagi menjalani new normal semuanya. Cuma kita kadang-kadang nggak sadar gitu bahwa kita tuh udah sering banget menjalani new normal. Dan memang untungnya manusia itu dibekali kemampuan untuk adaptasi untuk menghadapi hal-hal yang baru gitu. Nah, cuma bedanya kalau sekarang kita men menjalani new normalnya itu bersama-sama satu dunia gitu itu bedanya. Nah untuk anak-anak new normalnya ketika dia naik kelas, ketika dia dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah, kuliah terus kerja dan lain sebagainya itu juga sedang menjalani new normal setiap harinya sebenarnya gitu. Nah selanjutnya new normal lagi itu ketika misalnya uh, punya adik, tadinya saya sebagai kakak terus saya punya adik. Nah, itu juga sebenarnya sedang menjalani new normal, gitu. Kita nggak sadar aja bahwa kita tuh udah sering diharapkan pada situasi new normal setiap harinya, sebenarnya, gitu. Nah, cuma kalau yang sekarang yang benar-benar sedang kita hadapi bersama dan jadi topik yang besar dibahas, itu karena new normalnya lagi-lagi sedunia bareng-bareng, jadi nggak cuma saya atau keluarga saya, tapi kita semua, bukan cuma sebandung, bukan cuma se-Indonesia, tapi sedunia, gitu. Nah. Makanya kenapa sih new normal ini jadi topik-topik yang sering dibahas, yaitu tadi. Karena pada dasarnya manusia itu bisa kok beradaptasi gitu. Cuma kalau kita harus beradaptasi bareng-bareng, gimana nih kira-kira gitu. Itu yang seringkali jadi kekhawatiran ya. Nah itu juga yang mau kita bahas di hari ini. Nah selanjutnya, ketika kita mendengar kata new normal, biasanya apa sih yang terlintas? Jadi ada tiga Tiga respon besar yang terlintas biasanya, ya. Yang pertama itu ada, oh, oke, okay. it's okay. Saya udah mulai terbiasa, kok nggak apa-apa, new normal. Artinya, kita masih uh, dalam situasi pandemi, tapi kita udah mulai bisa beraktivitas, nggak apa-apa lah. Kalau harus online, online, dan lain-lain juga, saya udah mulai oke, okay. saya biasa aja gitu. Saya udah mulai menguasai gitu, tapi ada juga yang masih ngerasa, ya ampun, artinya new normal tuh masih dalam masa pandemi ini tuh sulit banget buat saya. Ini tuh berakhirnya tuh kapan? Saya udah nggak betah, saya udah nggak sanggup kalau semuanya harus dijalani dengan kayak gini, gitu. Dijenuh, udah lelah, gitu. Mungkin ada yang ngerasa jam kerjanya tadinya Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 5, karena new normal, atau misalnya karena semenjak pandemi, uh, work from home, atau study from home, jadi jam kerja dan jam belajarnya itu udah Sabtu itu berasa hari Senin, Minggu itu berasa hari Jumat, gitu ya. Pokoknya udah ketukar-tukar semuanya, gitu jam kerjanya ngaco, jam tidurnya ngaco, semua jamnya ngaco gitu. Dan masih ngerasa kesulitan sama hal itu. Atau ada yang ketiga adalah excited. Karena wow, new normal, asik kembali seperti semula. Jadi ada beberapa orang yang melihat ini sebagai sesuatu wow, new normal sama dengan normal gitu. Jadi new-nya tuh di skip gitu. Jadi melihatnya ini kembali normal gitu. Nah ini memang agak-agak perlu diwaspadai gitu. Karena mau gimana pun juga kita new normal bukan normal gitu ada sesuatu yang beda ada sesuatu yang harus kita adaptasikan kalau misalnya kita beranggapan bahwa new normal sama dengan normal jadinya kita lalai dalam beradaptasi gitu dan mungkin nantinya berdampak pada kesehatan berdampak pada psikologis lagi gitu karena kan nyata nih di otak kita mungkin udah mikir kalau ini normal tapi ternyata pas dijalani ini nggak normal normal amat gitu nah itu itu uh, yang nantinya bisa jadi bumerang untuk kita sendiri gitu kok katanya normal tapi kok kayak gini gitu padahal dia lupa dari awal memang dibilang ini tuh new normal bukan normal gitu nah pada anak-anak yang sering terjadi itu adalah yang ketiga gitu jadi ketika kita bilang eh kita udah bisa ke sekolah lagi gitu kita udah mulai bisa sekolah lagi nih kita udah new normal newnya itu kadang-kadang seringkali ke skip gitu jadi anak-anak uh, cuma menangkap normalnya aja gitu makanya dia happy banget kenapa bisa terjadi kayak gini karena pada dasarnya kemampuan anak untuk menangkap kemampuan pemahamannya itu masih terbatas gitu. Jadi kadang-kadang new normal itu kan dua konsep ya new dan normal gitu dua konsep yang disatukan. Nah pemikiran anak itu kan masih sederhana. Jadi ketika dia dibilang new normal bisa jadi yang dia tangkap itu cuma belakangnya aja, normalnya aja gitu. Makanya dia excited banget, happy banget gitu. Nah sebenarnya apa sih yang bikin mereka mereka excited banget? Yang pertama karena Selama home learning kemarin, itu banyak yang ngerasa PR makin banyak. Setiap hari jadi tugas, 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 tugas terus yang biasanya dalam sehari cuma dengerin guru ngomong gitu, tugasnya sesekali. Sekarang kan full, kayaknya tugas gitu. Setiap hari pasti ada worksheet yang harus dikerjain, ada tugas yang harus dibuat, dikumpulin, ada deadline, dan lain-lain gitu. Jadi, ketika mendengar kata "new normal" itu anak langsung berasumsi, oh berarti tugas-tugasnya udah berkurang nih, oh berarti saya udah bisa bebas tugas nih, enggak kayak nggak stressful lagi yang kayak kemarin yang dijalanin gitu. Nah, kemudian yang nah selanjutnya kepikiran lagi bahwa oh akhirnya bisa main sama teman-teman gitu. Mungkin kalau kita orang dewasa juga sama ya, ketika ketika dibilang e, ini di normal nih gitu, kita langsung ngerasa oh bisa nongkrong lagi nih di kafe, oh bisa ngerumpi lagi nih sama orang tua murid lain gitu mungkin ya nah anak-anak juga sama mereka berpikir bisa main sama teman-teman gitu mereka lupa bahwa new normal itu social distancing tetap dijaga gitu nah selanjutnya anak jadi ngerasa oh bisa jalan-jalan banyak banget anak yang udah jenuh bahkan dari dari uh, satu minggu pertama ngerasanya masih kayak libur ya masih happy waktu waktu pandemi kemarin sekitar bulan maret kan mulai home learning tuh masih happy masih diem di rumah masih senang bangun siang rasanya libur Dua minggu masih oke. Okay. Tiga minggu mulai rewel. Satu bulan full udah ngamuk-ngamuk anak minta ke mall, minta jalan-jalan gitu. Nah, jadi ketika dibilang, oh oke-oke okay, okay, kita new normal gitu. Anak langsung mikir, oh kita bisa jalan-jalan. Tapi, anak-anak lupa kalau kembali hidup normal itu artinya kembali harus bangun pagi. Ya, kalau kita ke sekolah itu kan datang uh, harus pagi. Jam sekolah biasanya rata-rata mungkin jam 7 atau 7 lebih 10. Bahkan ada yang lebih pagi setengah 7 udah masuk, gitu. Anak-anak lupa kalau misalnya new normal, kembali ke sekolah, itu artinya bangun pagi lagi, loh, gitu. Itu tuh artinya kamu harus mandi pagi lagi, sarapan cepet-cepet lagi, gitu. Setiap pagi diomelin mama, disuruh, ayo cepetan dong, makan deh, nih, nih, tuh hati, dan lain-lain, gitu. Atau anak-anak juga lupa kalau harus pulang siang lagi, ada pelajaran tambahan lagi mungkin, gitu. Terus ada tugas-tugas uh, juga yang tetap diberikan oleh guru, tapi dikerjainnya di sekolah, gitu. Makanya harus pulangnya agak siang, gitu. Dan anak-anak juga lupa kalau les sudah ada yang mulai lagi, gitu. Jadi artinya anak-anak yang biasanya les sampai sore, ketika di new normal ini, mungkin akan melaksanakan itu lagi. Jadi sekolah dilanjutkan dengan les gitu, sampai sore. Nah, hal-hal ini, hal-hal uh, ini yang membuat anak happy ketika mendengar kata new normal, dan beranggapan bahwa ini normal sama dengan normal, tapi mereka lupa bahwa ketika menjalani new normal artinya bangun pagi lagi, pulang siang lagi, les lagi sampai sore dan lain-lain gitu. Ditambah lagi ketika dia merasa uh, bisa main sama teman-teman, ternyata sampai sekolah disuruh jauh-jauhan gitu, atau ketika dibilang bisa jalan-jalan, ternyata orang tuanya ngerasa aduh enggak deh saya enggak nggak berani ke mall dulu gitu, tetap aja enggak bisa jalan-jalan lagi gitu. Nah hal-hal ini yang perlu kita pahami dulu supaya kita bisa setidaknya cukup kebayang yang ada di pikiran anak-anak tuh kira-kira gimana sih gitu. Nah selanjutnya saya mau share tentang tahapan psikologis anak dalam menghadapi situasi baru. Jadi ketika beradaptasi atau ketika menghadapi situasi yang baru itu anak akan merasa gimana sih gitu. Ada empat step atau ada empat tahap. Yang pertama itu adalah excitement. Yang kedua itu adalah confusion. Yang ketiga itu struggling dan yang terakhir adaptation gitu. Kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama, excitement. Nah, ketika di tahap yang pertama nih, kalau kita bilang, ini kita mau mau masuk ke situasi baru, gitu. Anak akan merasa semangat. Sepertinya akan menjalani rutinitas baru. Terus dia muncul curiosity dan perasaan deg-degan, gitu. Misalnya kalau kita bilang, oh ya, nanti kita mau pindah rumah ke rumah baru gitu biasanya anak langsung excited dulu oh ya rumah barunya kayak apa gitu terus dia deg-degan oh nanti bisa main apa nggak ya di sana gitu nah sama ketika menghadapi oh kita sekarang di situasi new normal gitu muncul tuh excitement wah oh, bisa ketemu teman-teman lagi wah oh, bisa main lagi di sekolah gitu bisa kumpul lagi sama guru-guru dan lain-lain gitu nah ini tahap yang pertama stage awal banget sama ketika kemarin waktu waktu disuruh home learning, oke okay, kita sekarang mulai sekarang home learning seminggu pertama itu yang muncul masih excitement dulu tuh masih happy dulu gitu oh libur gitu karena saya kayak libur kita aja work from home kerasanya gitu ya oh asik nih bisa bangun siang oh asik nih nggak usah ke kantor gitu oh asik nih nggak usah uh, ya nggak usah nggak usah kerja di kantor waktu bisa fleksibel dan lain-lain jadi yang kerasa tuh masih excitement dulu ya tapi <tuh> ternyata setelah fase excitement itu berakhir, yang muncul itu confusion gitu. Anak mulai berusaha menebak-nebak sebenarnya orang orang dewasa papa mama tuh pengen apa sih dari saya gitu. Kok ini nggak boleh, kok itu nggak boleh. Kan mau main sama temen, kok nggak boleh disuruh jauh-jauhan gitu. Terus saya tuh harus melakukan apa sebenarnya gitu. Ini tuh lagi lagi masa apa sih gitu. Sama ketika kita kemarin habis uh, excitement karena oh akhirnya uh, Kerjanya dari rumah, gitu. Terus setelah excitement-nya berakhir, kita bingung. Kok kerja gini-gini amat ya sekarang, gitu. Kok karena semuanya online, jadi kayaknya jam 10 malam pun saya masih dihubungi, gitu. Hari minggu juga saya masih dihubungi, gitu. Kok kayaknya kerja jadi non-stop 24 jam kali 7 hari, gitu. Nah, itu adalah fase confusion, gitu. Jadi ngerasa bener-bener, gimana sih? Ini tuh harus gimana sih? Ketika kita lagi menata ulang, kita bingung, gitu. Kita ngerasa, oh sebenarnya harus gimana yang terbaik gitu. Orang tua tuh pengen saya gimana, guru-guru tuh pengen saya gimana gitu. Nah itu adalah fase confusion yang dirasakan oleh anak. Nah selanjutnya fase yang berikutnya adalah struggling. Jadi di fase struggling ini baik anak maupun orang tua, orang dewasa lainnya juga, guru-guru, uh, ya pihak-pihak lainnya semuanya itu sedang berusaha Uh, yuk kita kita menyamakan persepsi gitu anak lagi berusaha memenuhi arahan orang dewasa lagi berusaha oh orang tua saya tuh pengen saya pakai masker oh orang tua saya tuh pengen saya belajar lagi tapi misalnya tadinya bisa belajar full sekarang ke sekolahnya cuma seminggu sekali dulu gitu oh ternyata kalau kalau ke sekolah tuh saya tetap nggak boleh deket-deket sama teman karena alasannya a b c d dan seterusnya gitu nah di, di fase struggling ini tuh anak lagi berusaha untuk mengerti dan menerima gitu. Kalau mengerti aja mungkin mengerti gitu, tapi menerimanya yang susah gitu. Karena tadinya dia punya pikiran bahwa kan new normal, kan normal gitu. Kok masih harus begini juga sih gitu. Nah, sekaligus anak juga lagi menyadari keinginan sendirinya tuh apa gitu. Nah makanya di sini juga ada muncul negosiasi antara anak dengan orang tua. Jadi di sini muncul nih, mulai orang tua negur misalnya bilang, eh nggak boleh kita tuh belum boleh ke mall gitu. Tapi anak bilang, tapi aku pengen banget keluar misalnya. Terus orang tua menjelaskan nggak boleh karena anak kecil itu rentan terkena virus dan lain-lain lain-lain lain. Terus anak negosiasi, oh ya udah deh kalau nggak boleh ke mall, aku ikut aja ke supermarket misalnya kayak gitu. Nah fase-fase negosiasi seperti itu itu mulai muncul di fase yang struggling ini, di tahapan yang struggling ini. Jadi, struggling ini bukan cuma buat anak sih, tapi buat orang tua juga, gitu. Jadi, sama-sama berjuang untuk menyamakan persepsi tentang kehidupan nor new normal itu tuh gimana, gitu. Nah, baru terakhirnya sampai di fase adaptation. Jadi, di fase ini anak sudah memahami, oh oke, okay, saya udah tahu orang tua pengennya saya ngapain aja. Terus, anak juga sudah mengetahui apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang paling penting adalah di fase ini adalah anak menerima. Ya, jadi untuk bisa menjalani sampai akhirnya lancar, sampai akhirnya semua pihak menerima, itu ada tiga fase sebelumnya yang harus dilewati. Jadi, yang pertama tadi ada fase *eh uh, dulu, ya, kita ngerasa happy dulu, semangat dulu, kemudian selanjutnya confused dulu, kok kayak gini, ini harusnya gimana orang tua pengennya gimana gitu, baru kemudian struggling dulu, berjuang untuk benar-benar mengerti dan menerima sampai baru terakhirnya bisa endap atau uh, menerima gitu bahwa oh ya sekarang saya ada di kondisi ini gitu sudah terbiasa gitu. Nah, kalau gitu gimana dong cara cara mengakalinya nih atau cara mengatasinya supaya fase ini bisa berjalan smooth gitu. Jangan sampai kita terus-terusan struggling atau jangan sampai kita terus-terusan di fase uh, confusion terus gitu. Nah, harus gimana nih? Nah, saya mau memberikan tips tips mempersiapkan anak menghadapi new normal. Ini saya buat uh, jembatan keledainya agak-agak imut, <guruh> biar bisa diingat, cemut. <guruh> Ada C, E, M, U, T. Nanti kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, C. C-nya itu adalah contohkan perilakunya. Jadi, ketika kita harus pakai masker, orang tuanya juga harus pakai masker duluan. Terus ketika Uh, harus social distancing. Orang tuanya juga harus mencontohkan social distancing. Jangan sampai anak-anak uh, nggak -anak boleh deket-deketan, tapi orang tuanya pas nganter anaknya ke sekolah, cipika-cipiki sama mama-mama lain, gitu. Itu tidak memberikan contoh yang baik, itu nanti anak jadi mempertanyakan, gitu. Loh, aku aja disuruh social distancing. Itu mama kok deket-deket sama tante, gitu. Nah, itu jadi dipertanyakan. gitu. Kemudian, um, cuci tangan yang sering, gitu nah itu semuanya harus dimulai dari kita mencontohkan kemudian yang selanjutnya ya kemudian yang selanjutnya kalau kita bersin harus ditutup dan lain sebagainya gitu itu semuanya harus kita contohkan gitu kita kita dulu yang memberi contoh supaya anak betul-betul melihat kita dulu yang menaati aturan supaya anak betul-betul tahu bahwa dia juga harus menaati aturan saya pernah pergi ke um, ke salah satu tempat umum tempat layanan umum di Bandung dan e, kalau kita pergi ke tempat layanan umum manapun kan sekarang tempat duduknya semua disilang-silang ya jadi yang ini boleh duduk yang sebelahnya disilang yang sebelahnya lagi boleh duduk yang sebelahnya disilang gitu nah e, suatu hari saya ketemu sama salah satu ibu-ibu dia pergi ke tempat umum ini membawa satu anak terus ibu-ibunya udah duduk di tempat yang e, betul nih yang nggak ada silangnya artinya kita boleh duduk di situ nah terus ibu ini bilang ke anaknya ini kamu duduk aja di sini di tempat yang ada silangnya anaknya bilang eh makan kalau di silang nggak boleh gitu ibunya malah bilang iya tapi kalau misalnya di silang artinya nggak ada yang duduk di situ artinya tempat ini bersih mendingan kamu duduk di sini kata ibunya gitu jadi ketika ketika hal seperti itu terjadi saya jadi mikir anaknya tuh padahal tadi mau lurus-lurus loh, anaknya tuh padahal mau nurut loh, anaknya tahu bahwa ini tuh nggak boleh, kalau disilang tuh artinya nggak boleh duduk di situ. Tapi mamanya yang punya logikanya, ya logikanya sebenarnya pinter juga sih, sebenarnya ada benernya kalau itu disilang, artinya nggak ada yang duduk, artinya itu mungkin lebih bersih gitu. Tapi kan itu e, tidak menaati aturan gitu, itu tidak menaati aturan, padahal si anaknya mau mengikuti orang tuanya malah yang menyuruh untuk melanggar gitu. Nah, saya khawatir kalau seperti itu terjadi, ke depannya Anaknya jadi terbiasa untuk um, asal saya punya alasan yang benar. Saya boleh melanggar aturan, gitu. Padahal, aturan itu kan dibuat untuk keamanan bersama. Alasannya pasti alasan untuk keamanan umum. Jadi, kita nggak boleh uh, membuat melanggar suatu aturan hanya untuk kepentingan kita pribadi, gitu kan? Hal itu yang mau kita tanamkan dari awal kepada anak, kan? Gitu. Nah, uh, makanya, kenapa saya uh, angkat itu sebagai contoh karena ya menurut saya itu hal yang unik gitu uh, kadang-kadang anaknya udah mau nurut nih udah udah mau patuh tapi dia melihat orang tuanya nggak nurut dan akhirnya jadi uh, terjadilah seperti itu anaknya juga nggak nurut tapi di kemudian hari orang tuanya protes ya anak saya itu bandel anak saya nggak nurut gitu nah kadang-kadang yang terjadi kita sebagai orang tua juga lupa kalau kadang-kadang kita juga bandel <laughs> nah selanjutnya ini ada ini ya apa <laughs> Uh, art ya. <laughs> Oke okay, selanjutnya, cemut, cemut yang kedua berarti E. Eh. E eh, ini itu adalah emosinya diseimbangkan dulu. Jadi ketika ketika anak uh, memasuki fase new normal, ketika anak memasuki uh, situasi new normal itu kan dia bisa merasa excited atau bisa juga merasa Uh, confusion, jadi dia dia bisa jadi setiap anak itu kan beda-beda ya, ada yang excitementnya satu minggu, sisanya confusion, misalnya nah, ada juga yang excitementnya lama satu bulan gitu, confusionnya mungkin cuma satu minggu gitu beda-beda. Nah, ketika anak ada di fase-fase yang manapun itu, entah itu excited, entah itu dia mungkin lelah, entah itu mungkin jenuh, entah itu mungkin bingung, yang paling penting itu adalah kita mencoba untuk menyeimbangkan dulu emosinya. Gimana caranya? Yang pertama terima perasaan anak. Jadi gimana maksudnya nerima? Yang paling penting ketika anak ketika anak bilang, aduh aku bosen nih di rumah gitu. Kita jangan langsung ngekat dengan ngomong, ya semua orang juga bosen gitu. Ah kamu bosen ngapain? Kamu kan main terus dari tadi. Mama kerja gini 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 gitu. Jadi kan orang tua ngomong kayak gitu ya, maksudnya untuk menenangkan anak saya paham gitu. Tapi terlebih dahulu kita perlu terima dulu nih bahwa oh iya ya oh iya kamu bosan iya ya kita udah di rumah terus nih udah lama gitu terima aja bahwa itu adalah perasaan yang wajar dirasakan oleh anak gitu boleh boleh aja kok dia ngerasain kayak gitu gitu toh kita aja pernah bosan gitu kemudian yang selanjutnya beri kesempatan anak menyampaikan apa yang dirasakan balik lagi ketika anak menyampaikan apa yang dia rasakan kita kasih dia wadah gitu kita kasih dia kesempatan untuk cerita Jangan sampai suatu saat nanti dia nggak mau cerita lagi karena ngerasa bahwa setiap kali dia cerita udah dicap duluan sama orang tuanya gitu. Nah, jangan sampai terjadi gitu. Kenapa hal ini penting untuk diutarakan? Karena e, menurut HIMSI, Himpunan Psikologi, lebih dari 60% orang diprediksi akan mengalami e, trauma pasca pandemi ini gitu. Kenapa sih bisa trauma? Ya karena banyak hal gitu. Tapi salah satunya karena emosinya tidak tersalurkan gitu makanya kenapa saya saya kasih note bahwa emosi anak itu perlu di, dipertimbangkan dan diseimbangkan gitu karena jangan sampai kita kita ingin bersama-sama mencegah jangan sampai anak kita jadi salah satu korban yang mengalami trauma pasca pandemi ini gitu kemudian yang selanjutnya kita bantu anak untuk melihat hal-hal yang lain. Jadi ketika ketika dia lagi merasa betul-betul excited, lagi ngerasa betul-betul wah, saya semangat banget nih mau sekolah lagi bla 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 gitu. Kita perlu ingatkan bahwa oh iya ya, lah kalau kamu semangat lagi ke sekolah gitu. Mama juga ikut senang kalau kamu semangat lagi sekolahnya gitu. Tapi artinya nanti kamu harus bangun pagi loh gitu. Jadi jadi uh, supaya supaya kondisinya uh, stabil ketika anak excited kalau kita udah merasa aduh ini kayaknya berlebihan nih gitu takutnya nanti dia kecewa kalau ternyata pas ke sekolah dia nggak nggak semenyenangkan sebelum pandemi gitu kita kita bisa ngomong bahwa oh iya ya, ya uh, kamu excited banget nih mama juga senang kalau kamu semangat ke sekolah tapi artinya nanti kamu harus bangun pagi tapi nanti di sekolah kamu tetap harus uh, jaga jarak sama teman-teman ya gitu atau ketika anak ngerasa aduh kenapa sih aku harus balik lagi ke sekolah gitu Udah lah, aku mau di rumah aja gitu. Hal itu bisa aja terjadi ya karena uh, sebagian besar fase-fasenya memang excitement dulu, tapi ada beberapa orang atau beberapa anak yang tidak mengalami excitement gitu, karena merasa udah nyaman dengan kondisi ini gitu. Ketika anak merasa, aduh ngapain sih harus sekolah lagi gitu dan lain-lain, kita bisa kita bisa bantu kasih penjelasan kalau eh kalau ke sekolah lagi kan artinya kita bisa ngelewatin jalan ini lagi, ini banyak pemandangannya dan bla 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 gitu. Jadi kita kita bantu menyeimbangkan perasaan mereka lah gitu bahwa keadaan new normal ini ada plus minusnya gitu. Nah, cemut berarti C udah E udah M ya. Yang selanjutnya adalah M mulai duluan. Nah, memang dibilang bahwa Kemdikbud menyatakan bahwa pembelajaran langsung kemungkinan akan dilaksanakan Januari. Jadi eh, tahun ajaran barunya memang sudah mulai di bulan Juli ini. Ada beberapa sekolah juga yang tetap masuk ke sekolah, tapi Cukup banyak juga sekolah yang memutuskan untuk kita masih online learning dulu aja deh gitu. Kita online online learning dulu, baru nanti Januari kita akan uh, mulai bisa datang ke sekolah gitu. Atau ada juga beberapa yang sif-sifan datang ke sekolahnya gitu. Jadi beberapa anak uh, pagi datang ke sekolah, beberapa anak siang datang ke sekolahnya. gitu. Nah itu beda-beda. Nah tapi uh, misalnya, misalnya sekolah akan dimulai atau masuk-masuk kembalinya akan dimulai Januari, gitu. Nah, kita jangan memberitahu anak satu minggu sebelum masuk, gitu. Tapi kita perlu prepare satu bulan sebelum masuk, kita udah kasih tahu bahwa kita akan kembali ke sekolah nih, gitu. Kamu akan kembali masuk ke sekolah nih, gitu. Jadi, uh, kita curi start dulu supaya kalau fase excitement terjadi, itu excitement-nya tuh terjadi uh, di, pada saat masih libur, gitu. Jadi nanti pada saat masuk, fasenya udah mulai mungkin ke confusion atau mungkin juga udah langsung ke fase yang ketiga. Yang eh, uh, ECSA. Kok oh, saya sendiri malu, Pak? ECSA. Eh, uh, <laughs> uh, excitement, confusion. Kita lihat aja. EC, struggling. Saya lupa istilahnya. Struggling. Nah, atau mungkin juga nanti ketika ketika udah masuk kita fasenya udah struggling gitu ya jadi nah kita mulai duluan supaya ketika ketika masuk itu jangan sampai anak baru mulai banget dari excitement gitu karena nanti kalau anak baru mulai banget dari excitement dia akan lama penyesuaiannya nih untuk sampai adaptationnya gitu jadi mak makanya kita harus mulai duluan supaya anak excitement dulu pada saat libur terus mungkin confusionnya udah dimulai dulu gitu supaya nanti e, fase strugglingnya kemudian nanti ke fase adaptationnya nggak terlalu lama gitu ya nah jadi kita curi start, sebaiknya sih saya sarankan sekitar satu bulan sebelumnya, tapi kalau misalnya untuk orang tua orang tua yang anaknya uh, sudah masuk di uh, minggu depan, ya udah, apa-apa. It's oke, okay. kita mulai dari sekarang untuk mensosialisasikan tentang new normal ini, gitu. Lebih baik, lebih baik uh, terlambat daripada nanti pas masuk, benar-benar masih blank banget gitu anaknya, gitu. Kemudian yang selanjutnya, cemut, uh. Ulangi tentang new. Nah, tadi kan yang saya bilang di awal bahwa kadang-kadang, ketika ada konsep new normal, itu anak hanya menangkap normalnya aja, gitu. Kadang-kadang, new-nya itu ke skip. Nah, jadi kata-kata new-nya ini yang harus diulangi ke anak, gitu, supaya anak bisa menangkap dengan utuh. Kata new perla perlu ditekankan dengan jelas, gitu. Penjelasannya mungkin nggak cukup satu dua kali, mungkin bisa berkali-kali. Jadi, kita bisa bilang bahwa ini new normal, loh. Something new, gitu. Ini tuh sesuatu yang baru loh yang dihadapi oleh kita semua satu dunia ini, gitu. Nah, jadi uh, supaya anak tahu newnya itu apa, newnya itu adalah kamu harus sekolah dengan pakai face shield, keren ya, gitu. Misalnya kita bisa bilang juga uh, keren ya nih kita kasih lihat gambar-gambar Spiderman dan semua semuanya itu tuh sekarang tuh juga superhero superhero tuh semuanya tuh pakai pakai face shield loh, gitu. Jadi kita kita bilang bahwa ini tuh konsep yang baru, gitu biasanya ketika kita bilang ini sesuatu yang baru itu anak lebih apa ya lebih ada semangatnya gitu ya makanya kita kita um, perlu mengulangi kata-kata newnya supaya dia ingat bahwa ini new normal bukan hanya normal tapi new normal gitu. nah yang terakhir cemut t tanggal kejenuhan selama menunggu new normal jadi kadang-kadang kalau misalnya kita sudah mensosialisasikan satu bulan, anak itu kan seringkali nggak sabar ya satu bulan sebelum kita udah sosialisasikan. Misalnya dari Desember kita udah bilang kalau ya di Januari kita bakal uh, masuk sekolah lagi new normal gitu. Kadang-kadang anak ada perasaan nggak sabar gitu. Terus nanti di, di minggu kedua mungkin dia udah mulai jenuh kapan masuknya, katanya udah mau masuk lagi kapan, kapan, kapan udah nanya-nanya. Terus ya biasanya di situ yang stres orang tuanya tuh bukan cuma anaknya tapi orang tuanya karena ditanya terus kapan masuknya, kapan sekolah lagi dan lain-lainnya. Nah, ketika dalam masa menunggu kembali masuk sekolah gitu, ketika ketika dalam masa uh, adaptasi itu, kita perlu menyeimbangkan stimulasi otak bagian bagian depan, tengah dan belakang. Tujuannya adalah ketika kita merasa jenuh, jadi penelitian mengatakan bahwa ketika kita jenuh itu sebenarnya karena stimulasi otak kita itu tidak optimal gitu. kalau kita kemarin ini di situasi yang normal, itu kan kita stimulasinya optimal ya. Setiap hari kita kita beraktivitas gitu, bagian otak manapun itu terstimulasi gitu. Karena ternyata bagian depan, tengah dan belakang itu perannya beda-beda. Ada yang dapat terstimulasi ketika kita visual, jadi melihat yang bagus-bagus, melihat yang hijau-hijau ya. Nih kayak background saya nih hijau-hijau di serekon ya. Nah, terus ada juga bagian otak yang terstimulasi ketika kita menggerakkan tubuh gitu. Mungkin kita kemarin ini waktu situasinya sebelum pandemi kita bisa olahraga gitu, bisa nge-gym, bisa main-main keluar gitu, bisa shopping di mall, mungkin jalan-jalan. Nah, ada juga bagian otak yang terstimulasi ketika kita mendengarkan uh, musik gitu. Nah, ketika ketika masa pandemi ini boro-boro sempat ngelakuin itu gitu. Bukan karena nggak boleh aja keluar, tapi karena kita sibuk beradaptasi gitu. Nah, sambil menunggu atau ketika kita merasakan kejenuhan, itu kita bisa melakukan stimulasi-stimulasi uh, ini. Ini semua bisa dilakukan di rumah. Jadi misalnya untuk auditori, kita bisa uh, mendengarkan musik yang calming gitu atau musik-musik yang memang kita suka gitu. Jadi sediakan waktu setidaknya dalam satu hari tiga menit aja nggak usah lama-lama tapi kita break dulu kita kita istirahat dari semua kerjaan tiga menit kita dengerin musik gitu nah kemudian koordinasi gerak gitu jadi otak kita itu akan lebih terstimulasi ketika kita menggerakkan badan secara ritmis jadi kalau kita bilang kata siapa semenjak pandemi saya nggak gerak badan saya gerak mau request misalnya gitu ya atau misalnya saya nyapu betul itu betul itu memang bergerak tapi yang dibutuhkan otak kita itu untuk terstimulasi optimal adalah gerakan-gerakan yang ritmis dan minimal tiga anggota tubuh tergerakkan gitu jadi eh, tangan kaki kepala misalnya kayak gitu nah itu itu perlu dilakukan gitu supaya eh, tubuh kita dan otak kita lebih terstimulasi dan kejenuhannya berkurang kemudian yang selanjutnya visual jadi memang Ternyata otak kita itu butuh diberikan asupan pemandangan-pemandangan yang berwarna hijau, karena dipercaya bahwa pandangan-pemandangan yang berwarna hijau itu lebih calming untuk uh, untuk diri kita dan mengurangi stres. Gitu, makanya uh, kalau kalau dulu mungkin pas pas pergi ke kantor kita bisa ngelihat pohon-pohon di jalan gitu, kalau di rumah aja pohonnya di mana gitu ya, pohonnya itu lagi itu lagi di taman yang di depan aja gitu misalnya. Nah. Caranya gimana nih kalau misalnya untuk yang visual ini kan kita belum boleh keluar. Bisa kok kita ngelihat juga uh, pemandangan di YouTube misalnya gitu, tayangan-tayangan uh, ada 360 derajat video di YouTube. Kita bisa cari misalnya yang tentang pegunungan atau misalnya yang tentang uh, tanaman, tentang kebun dan lain-lain gitu. Nah, itu itu bisa membantu kita untuk menstimulasi otak agar uh, semuanya seimbang, jadi kejenuhannya juga berkurang. Gitu, untuk anak-anak juga sama. Kita bisa ajak untuk melakukan itu semua. Oke, nah terakhir, saya mau menutup sharing hari ini dengan video, mungkin untuk panitia bisa, tolong di-share ya. Oke, untuk suaranya belum keluar ya. ไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง ปิ้งอร่อยอร่อยครับปิ้งจอมทัพจ้า videonya saya sengaja memang sharing videonya yang uh, sehari-hari karena memang saya pengen mengingatkan bahwa new normal itu tuh kita alami kok setiap hari gitu cuma bedanya lagi-lagi kali ini new normalnya itu dialami oleh kita semua gitu satu dunia gitu makanya tadi di video yang uh, ditampilkan juga itu fase-fasenya ada semua tuh dari mulai yang pertama dari fase excitement anaknya uh, mulai tuh ngasih ide bahwa gimana kalau kita jualan aja gitu semangat untuk mau jualan gitu karena oh ini hal baru nih kayaknya kita bisa jual nih gitu kemudian tapi ada fase confuse nya juga gitu di mana anak merasa kok kok kayak gini sih kok ternyata nggak sesuai harapan sih gitu harus gimana ya Kenapa kok nggak laku gitu? Mungkin nanti anak juga akan merasa kayak gitu ketika menghadapi ke sekolah lagi. Kok ternyata nggak sesuai harapan? Kok ternyata kayak gini? Kok ternyata tetap gak bisa main waktu ke sekolah gitu dan lain-lain. Terus kemudian tadi juga ada fase dimana orang tuanya bilang, e, ya udah kalau misalnya kamu mau tahu gimana cara jualan, kamu coba lihat orang di pasar jualannya kayak gimana. Itu tuh fase struggling gitu. Fase dimana anak berusaha. Uh, coba deh saya saya ikutin arahan orang tua maunya gimana, orang-orang di sekitar kita emang melakukan seperti apa, saya contoh perilakunya gitu. Makanya di tips yang tadi contoh perilaku itu penting. Contoh perilaku itu sangat uh, membantu anak untuk mengetahui arahan orang tua yang diinginkan itu seperti apa gitu. Kemudian uh, dia juga dia juga punya keinginannya sendiri gitu. Oh ya, saya pengen jualannya kayak gini nih gitu. Mungkin nanti ketika belajar Uh, oh ya saya pengen belajarnya dengan cara begini nih, saya pengen uh, bangunnya jam segini dan lain-lain. Mungkin anak nanti bisa mengatur sendiri. Kemudian fase yang terakhir fase adaptation adalah fase ketika si anak tadi akhirnya udah berhasil nih menjual, uh, udah terbiasa berjualan dan akhirnya dia berhasil menjual gitu. Nah, nanti juga anak-anak kita juga sama gitu. Ketika mereka kembali ke sekolah, mereka udah tahu orang tua tuh harapannya begini, dari guru tuh tuntutannya begini. Oh, saya tuh harus begini gitu. Anak akan menerima dan bisa beradaptasi dengan baik dengan kondisi ini gitu. Nah, jadi itu semua itu yang uh, ingin saya sharing pada hari ini. Di akhir saya ingin menutup dengan sedikit mengingatkan bahwa kita semua ini memang perlu bersiap-siap tapi tidak perlu khawatir lagi-lagi karena apa yang apa yang kita rasakan di sini mungkin dirasakan juga oleh ribuan orang, jutaan orang atau miliaran orang di luar sana gitu. Karena kita ada dalam kondisi ini bersama-sama. Kondisi new normal ini bukan hanya kita yang ikutan di sini, enggak gitu. Tapi kita semua satu dunia ini tuh lagi merasakan hal itu. Jadi it's okay, kita prepare aja yang terbaik. Tapi tidak usah terlalu khawatir karena lagi-lagi kita semua ada di situasi yang sama gitu. Terima kasih Mbak Devi, saya kembalikan lagi. Oke, okay, Mbak Raisa, terima kasih banyak ini untuk penjelasannya dan sedikit bekal. Saya tuh setuju banget karena sebetulnya new normal tuh bukan memang bukan sesuatu yang baru karena mau bagaimanapun ketika kita memasuki lingkungan baru, ketemu sama orang baru, kita tuh akan secara alamiah melakukan adaptasi untuk menyesuaikan yes. diri dengan hmm. lingkungan. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang keburu ketakutan sendiri kali ya Mbak Raisa dengar new normal, hmm. dengar covid, dengar corona. Karena kata uh, yang sudah mulai menjalani new normal ini setengah-setengah, hanya ada sedikit perubahan aja, lebih mendisiplinkan diri aja, lebih hmm. menjaga kebersihan diri. Datang kemanapun udah refleksnya cari tempat cuci tangan, tangan. Cuci sanitizer. Kalau yeah, dulu yeah, saya, yeah. di tas itu isinya mungkin cuma bedak, ya. Sementara, <laughs> <laughs> kalau sekarang tuh udah ada tisu basah, ada tisu kering, ada hand sanitizer. Jadi, sebetulnya gak ada kesulitan. Sebenarnya, kalau kita hanya mau beradaptasi dan mau membuka mm -hmm. diri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, ya, mereka, ya, betul-betul itu kita lakukan setiap hari, kok, setiap hari. Bener, dan itu semua orang akan menjalaninya. Ya. Karena udah selesai pemaparan materinya, saya akan membuka sesi tanya-jawab. Jadi, bagi okay. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau ingin sedikit mm -hmm. curahkan isi hatinya, boleh mm -hmm. bertanya via chat. Boleh diketik oh. aja. Atau, kalau ingin bertanya secara langsung, boleh nih tutupin aja kameranya seperti ini. Nanti dari tip admin kami akan mengunmute mikrofon Bapak dan Ibu mm -hmm. untuk bisa bertanya secara langsung ke Mbak Raisa ini. Mm -hmm. Nanti boleh? Ada yang ingin bertanya kak di chat boleh. Oke okay, nih ya? ada di di chat boleh saya bacain dulu ya mbak Raisa. Oh, Oke. Okay. Mbak Raisa anak saya saat ini usianya 2 tahun yang harusnya bermain dengan teman-teman seusianya. Tapi dengan adanya pandemi ini anak saya tidak mm -hmm. tidak bisa bertemu dan bermain dengan mm -hmm. anak seusianya. Apakah nantinya akan berpengaruh nih terhadap perkembangan pribadinya dan komunikasi interpersonalnya? minta tipsnya juga ya kak, thank you. boleh langsung lebih oke boleh boleh <coughs> dari ibu ibu Gina ya, ibu ya, Gina Wati. oke okay. ya terima kasih ibu Gina Wati pertanyaannya ya jadi anak dua tahun harusnya main sama teman-teman seusianya tapi karena pandemi jadi semuanya dilakukan di rumah. jadi uh, yang perlu kita sadari dulu nih bahwa perkembangan anak selama lima tahun pertama itu sebenarnya yang paling penting adalah di keluarga gitu. jadi nggak uh, usah khawatir kalau misalnya perkembangan anak saya nanti terhambat nggak nih karena oh, dua tahun tapi nggak bisa main keluar gitu. It's okay karena lima tahun pertama sebenarnya per perkembangan yang paling penting itu ada di dalam keluarga. Nah memang kalau misalnya kita punya akses untuk keluar, jadinya anak punya kesempatan untuk berinteraksi lebih banyak gitu. Itu memang benefit atau kelebihan yang tidak bisa dipungkiri. Tapi balik lagi lima tahun pertama lebih penting di keluarga gitu. Jadi it's okay kok kita bisa optimalkan di rumah dengan keluarga untuk tetap mengembangkan uh, interpersonal skill-nya gitu, atau kemampuan komunikasinya dia walaupun jadi uh, di rumah terus gitu walaupun nggak bisa interaksi sama teman teman yang di luar. Nah, jadi yang paling penting ketika anak kita berusia 2 tahun itu orang tua tetap mengajak main dan berkomunikasi. Jadi gini, kadang-kadang uh, kalau 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 diminta tipsnya, saya saya seringkali cuma bilang gini. Sebenarnya intinya ketika ketika Uh, anak mengajak main, itu kita perlu full bersama dengan anak, gitu. Jadi misalnya entah itu dalam sehari cuma 20 atau 30 menit, tapi kalau misalnya kita uh, perhatiannya betul-betul kepada anak, jadi kita enggak gadget, jadi kita enggak main gadget, kita enggak uh, sambil ngurusin cucian, gitu ya, enggak sambil nyetrika, misalnya, gitu. Sebenarnya itu tuh cukup untuk melatih kontak mata dengan anak, gitu, untuk melatih uh, tanya-jawab sama anak, gitu. Kenapa sih cukup? Ya cukup, karena sebenarnya ketika kita memberikan perhatian pada anak, ketika anak kita bertanya dan kita betul-betul merespon dengan sepenuh hati, anak tuh ngerasa, dan dia jadi ngerasa, eh uh, ter apa ya kayak ngerasa, ngerasa dikasih reward bahwa oh iya ya kalau saya bertanya saya itu ditanggapi dengan baik jadi nanti ke depannya saya juga akan berani bertanya lagi gitu nah sebenarnya hal-hal seperti itu aja kok yang dibutuhkan oleh anak terutama usia 2 tahun gitu, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya uh, biasanya kalau keluar main sama teman-temannya perkembangannya lebih baik. ya memang betul. sebenarnya kenapa sih kok perkembangan anak yang main keluar lebih baik? karena ketika anak bertemu dengan anak, mereka bermain bersama dan mereka betul-betul fokus satu sama lain, gitu. jadi ketika anak ketemu sama anak, misalnya anak A ketemu sama anak B si anak B ngobrol sama anak A, anak A ngobrol sama anak B, nggak ada kan? Anak A yang ngobrol tapi misalnya sambil uh, nyuci piring misalnya gitu, atau misalnya sambil asik sendiri enggak gitu. Dunia anak tuh mereka tuh saling fokus satu sama lain gitu. Makanya kenapa perkembangan komunikasi mereka mungkin bisa lebih baik, bukan karena si anak lain itu membawa kebaikan itu memang betul juga gitu itu memang betul juga bisa jadi salah satu fasilitas yang yang memandai gitu kalau anak bisa komunikasi sama anak lain tapi yang paling penting adalah anak merasa didengarkan anak merasa uh, ditanggapi dengan tepat gitu nah makanya nggak um, usah khawatir lagi lagi nggak usah khawatir kalau misalnya nggak bisa keluar it's okay ya bermainlah dengan anak kita gitu dan uh, jadilah peran Uh, yang yang sebagaimana kalau misalnya anak kita lagi main, ya kita fully attention di situ. gitu Jadi, ya usahakan untuk dalam satu hari, minimal ada 30 menit untuk anak usia 2 tahun. Minimal ada 30 menit di mana kita benar-benar full uh, attention untuk anak nggak sambil ngelakuin yang lain-lain. Gitu, Mbak Devi. Oke, okay. gimana? Ini untuk Bu Gina sudah cukup menjawab. Jadi, nggak perlu takut, karena ternyata untuk uh, tumbuh kembang anak 5 tahun pertama justru peran Peran terbesarnya ada di keluarga ya, Mbak Raisa. Betul, betul. Sering-sering aja lebih dibangun lagi komunikasi yang lebih intim sama anak. Jangan lupa eye contact-nya tetap dilakukan. Yes. Anak nanya hmm. boleh dijawab, tapi tolong dilihat mata anaknya. Jangan matanya sambil pegang HP gitu. Oke, <laughs> yeah. kita masuk ke pertanyaan kedua dari Bapak Yudi Setira. Mbak Raisa, keponakan saya justru saat ini menikmati di rumah. Disuruh main sama teman, dia kayak males-malesan. Hmm. jadi khawatir malah nanti uh, dia jadi ansos gimana ya? Oke, okay. nah uh, jadi sebenarnya sebenarnya sama seperti orang dewasa, kita kan orang dewasa kepribadiannya macam-macam. Kalau mungkin ada banyak yang udah sering dengar ada ekstrovert, ada introvert gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya dari anak-anak juga sudah bisa kelihatan gitu. Jadi ada anak yang ekstrovert, ada anak yang introvert gitu. Anak-anak yang introvert memang akan lebih menikmati gitu masa-masa pandemi ini karena dia jadi nggak usah capek-capek harus berinteraksi sama orang lain gitu. Nah, tapi e, sebenarnya intinya ansos atau tidak itu kan bagaimana ketika kita bertemu dengan orang lain itu kita bisa menempatkan diri dengan baik atau enggak sih gitu. Nah, bedanya ansos dengan orang introvert, orang introvert itu bisa kok menempatkan diri dengan baik di luaran sana. Cuma dia lebih nyaman kalau dia sendirian aja gitu. Tapi ketika harus kerja, ketika harus berrelasi dengan orang ya dia bisa gitu. Tapi orang ansos itu memang betul-betul menolak gitu sampai mengganggu kehidupan sehari-harinya sampai sampai dia nggak bisa belajar sampai dia nggak bisa berkembang sampai dia nggak bisa berkarya apapun karena dia nggak mau bersosialisasi gitu. Nah itu dulu yang perlu kita bedakan nih gitu supaya uh, anak introvert atau orang introvert jangan disalahartikan dengan antisosial gitu. Itu yang paling penting. Nah tapi gimana nih? gimana membedakannya, gitu. Atau gimana ya nanti kalau misalnya awalnya mungkin introvert aja, gitu. Tapi kok lama-lama dia jadi jadi nyaman uh, di rumah dan sama sekali nggak terbiasa interaksi, gitu. Ya, it's okay. Uh, setahu saya, ada banyak sekolah yang uh, walaupun nggak bisa ketemu tetap muka langsung, tapi ada fasilitas belajar, misalnya, via video call kayak kita sekarang ini, uh, via Zoom, via Google Meet, atau apapun itu, gitu. Jadi, uh, tetap, tetap, Uh, fasilitasi atau berikan kesempatan anak untuk berinteraksi dengan orang lain walaupun sekarang interaksinya harus secara tidak langsung kayak gini gitu nah itu nggak uh, nggak perlu dipaksa harus terus menerus juga gitu setidaknya seminggu tiga kali itu juga udah cukup gitu setidaknya untuk mengingatkan kayak kesannya kasarnya mengingatkan pada anak bahwa ada orang lain di dunia ini gitu kamu harus berinteraksi sama orang lain gitu kayak gitu aja udah cukup sebenarnya gitu. Oke. Okay. Ini pertanyaannya ternyata lumayan banyak. Saya mau bacain okay, lagi. Okay. Ternyata hmm. ada yang mau sedikit curcol nih. Boleh, Pertanyaan boleh. Victoria Sayogo, betul ya bu? Kalau saya tidak mau bertanya, hanya mau curcol. Dua minggu nanti pembelajaran jarak jauh di tahun ajaran baru sudah dimulai. Saya berprofesi sebagai guru, diharuskan mengajar dari sekolah. Sedangkan murid-murid saya tetap belajar dari rumah. Ini bikin saya sedih. Saya rindu mengajar seperti biasa, di mana bisa berkomunikasi langsung dengan anak-anak tanpa dibatasi oleh layar handphone ataupun layar laptop. Mengajar secara online, buat saya lebih melelahkan karena saya mengajar di unit SD. Keterlibatan orang tua masih sangat tinggi. Sering banget dikomentari, kok banyak, kok susah, padahal biasanya seperti itu tipe soalnya dan anak-anak kalau di sekolah tidak mengeluh. Ini agak sedikit unik karena ada segi curhat dari pengajarnya nih, guys Gimana nih? Ada segi yeah, yeah, yeah. Tim pengajar kita yang sangat berjasa ini? Iya. Yeah. Uh, saya pertama-tama mau tos dulu aja di tos. <laughs> saya mau tos dulu karena karena saya sendiri juga kan sebagai koordinator program di sekolah untuk anak-anak dengan special needs gitu. Jadi uh, ya ya saya sedikit banyak bisa berempati dengan guru-guru di luar sana yang uh, tadinya ngajar bisa kalau anak salah langsung dikasih tahu gitu. Kalau misalnya anak jalan-jalan kita tegur suruh duduk gitu. Sekarang itu semua nggak bisa lagi gitu karena kita via online via zoom gini. Anak mau ke saya dulu anak mau makan dulu, anak mau apa dulu, gitu. Kita bisa apa, seakan-akan kerasanya kayak gitu, gitu. Jadi saya paham. Saya paham lah, gitu, apa yang dirasakan, gitu. Dan saya juga paham tadi, dibilang bahwa uh, karena guru SD, keterlibatan orang tua masih tinggi, gitu. Betul. Saya juga megang anak special needs, saya ngajar anak special needs, yang pasti keterlibatan orang tua juga tinggi juga, gitu. Karena anak special needs uh, sedikit banyak pasti perlu bantuan orang dewasa, gitu. Nah, uh, tapi yang, yang mau saya sampaikan di sini mungkin memang komunikasi komunikasi kita dengan orang tua kita sebagai guru itu uh, penting gitu karena ya kita kita perlu paham bahwa uh, yang stres di sini itu tuh semua orang gitu. Anaknya iya, orang tua iya, guru juga iya. Kadang-kadang ketika kita stres, kita merasa bahwa hanya kita seorang yang stres gitu. Cuma pihak kita yang stres, pihak pengajar tuh stres gitu. Kita kita perlu melihat juga bahwa sebagai orang tua tuh juga stres berat. Uh, orang tua tuh ada ada yang bekerja bahkan ada uh, orang tua tuh yang merupakan guru juga tapi di sekolah lain gitu jadi bayangkan bahwa mereka harus bekerja sambil ngurusin anaknya di rumah gitu mungkin kita juga sebagai guru kita ngajar anak orang lain iya ngajar anak sendiri juga iya gitu jadi ya kadang-kadang uh, kita kita perlu saling sharing aja gitu supaya saling sama-sama tahu oh ternyata bukan saya doang yang stres orang tuanya juga oh ternyata bukan orang tua sama saya aja yang stres anaknya juga gitu jadi ketika kita ketika kita saling terbuka saling komunikasinya enak sama orang tua itu biasanya kita bisa saling berempati sih jadi nggak jadi nggak saling menuntut gitu dan kita juga mungkin perlu ngerasa bahwa tidak tidak semua kritik itu sebagai sesuatu yang uh, menjatuhkan gitu bisa jadi bisa jadi memang kita dikasih masukan misalnya aduh kok ini tuh susah banget terlalu gini 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 gitu bisa jadi maksudnya adalah supaya kedepannya kita bisa mengajar dengan lebih baik gitu supaya kedepannya uh, kita kebayang sebagai gimana ya supaya kita bisa improve gitu diri kita bahwa cara mengajarnya kayaknya lebih cocok kalau kayak gini gitu. Supaya mungkin 10 atau 15 tahun lagi kalau kita masih jadi guru dan uh, ternyata pembelajaran udah full online karena kabar-kabar beritanya memang dari Kemdikbud pengen membuat uh, online learning ini secara permanen gitu. Siapa tahu 10 tahun lagi kita udah jadi orang yang uh, berpengalaman gitu untuk mengajar secara online. Gitu Mbak Devi. Mudah-mudahan uh, terjawab dan cukup terlegakan. Semangat ya Ibu Victoria. Semangat. Saya pengen, ini, sending virtual hug buat semua. Ya, virtual hug. Semangat pokoknya. Jadi tenang Bu, uh, Kata tadi juga udah dikasih tahu kalau yang menghadapi itu bukan cuma Ibu aja. Jadi seluruh uh. sedang menghadapi situasi yang sama. Oke, okay. uh, Raisa kita boleh lanjut aja. Ini boleh, boleh. seperti janji saya tadi ini akan dapatkan voucher ya. Dan karena waktunya terbatas, mungkin di stop dulu pertanyaannya sampai dua pertanyaan terakhir. Bagi Bapak dan Ibu, seandainya masih ada pertanyaan, tadi kan Mbak Raisa udah ngasih kisi-kisi ini tentang sosial media bahkan nomor handphonenya, jadi boleh di save aja nanti. Ini ada pertanyaan dari Bu Lelis Dino Zakia. Hmm. Mbak, kalau misalkan kita udah menerapkan tips cemut ini nih, tapi lingkungan <laughs> itu nggak mendukung. Kita sebagai orang dewasa harus gimana ya? Karena anak, karena anak cenderung meniru, meniru teman lainnya. Misalkan, mama kan si ini mah gini loh, katanya nggak apa-apa, nggak social distancing, atau nggak apa-apa, nggak pakai masker karena mainnya dekat. Atau apa karena nggak sakit atau apa. Nah, gimana nih? Harus gimana sebagai orang tua nih Mbak Raisa? Betul, memang kadang-kadang eh -kadang, uh, sebagai orang tua tuh kita rasanya pengen ngekep anak kita supaya nggak usah lihat yang lain lah, udah lihat kita aja gitu ya. Soalnya kita udah berusaha ngasih yang terbaik kok masih ada aja contoh yang nggak um, sesuai gitu ya dengan harapan kita ya gitu ya. Lagi-lagi ini ini pasti tidak tidak hanya diharapi oleh Ibu Lelis ya, Hmm, oleh ibu-ibu Lelis nih, tapi tapi cukup banyaklah orang lain yang mengalami hal seperti ini. Nah, e, memang tantangannya di sini adalah ketika ketika kita mengajarkan anak untuk beradaptasi dan memberikan contoh gitu, kita harus sambil memberitahu juga alasannya gitu. Jadi e, ketika kita bilang, eh kita tuh harus social distancing, harus jauh-jauhan supaya nggak sakit nah tapi terus dia lihat temennya tapi dia nggak jauh-jauhan dia nggak sakit tuh gitu sering kayak gitu nah berarti kita harus memberitahu alasan yang lebih jauh lagi gitu oke okay, kita memang harus jauh-jauhan supaya nggak sakit tapi sakitnya ini tuh nggak bisa kelihatan gitu jadi kita bilang bahwa sakitnya tuh nggak bisa kelihatan kadang-kadang kita di dalam sini nih di dalam badan kita itu tuh sakit tapi di luar kita masih bisa tetap main masih bisa tetap ngobrol gitu padahal dalam-dalam kita tuh sakit gitu nah makanya kalau misalnya adik bilang si ini tetap main tapi nggak sakit eh belum tentu kan kita nggak tahu gitu nah jangan sampai kamu juga kayak gitu jadi jangan sampai nanti siapa tahu uh, kamu main sama dia gitu terus kamu kamu kumpul-kumpul uh, sama dia gitu terus bisa jadi saling mularim gitu atau misalnya gimana jadi kita kita perlu kasih penjelasan lebih jauh karena kadang, -kadang anak nggak puas hanya dengan penjelasan supaya nggak sakit gitu karena kadang, kadang harus ada penjelasan yang lebih jauh tentang penyakitnya tuh apa gitu ini tuh penyakitnya nggak kelihatan virusnya tuh kecil kecil banget gitu memang bisa jadi teman kamu itu nggak sakit bisa jadi bisa jadi dia sehat tapi bisa jadi juga dia sakit kita nggak tahu gitu jadi kita Lo kasih penjelasan lebih jauh lagi, terus kadang-kadang penjelasan yang lebih ampuh itu, kalau misalnya e, datang bukan dari kita sebagai orang tuanya, kadang-kadang untuk anak-anak usia SD, itu mereka lebih mendengarkan kata-kata ibu guru. Kadang-kadang kata-kata ibu guru itu lebih didengar, atau kadang-kadang kata-kata superhero gitu, itu lebih didengar, atau misalnya kata-kata, kalau oh sekarang anak-anak itu kan banyak yang sering. Uh, nonton YouTube gitu ya. Nah kata-kata idola dia tuh kadang-kadang lebih didengar gitu. Jadi uh, tontonan itu juga penting berpengaruh untuk anak gitu. Jadi kasih anak tontonan-tontonan atau video-video yang edukatif gitu, yang yang sesuai dengan nilai kita supaya ketika kita mau memasukkan nilai itu nggak susah gitu. Gitu sih. Oke. Okay mungkin ini uh, jadi kalau saya sih ngeliat anak-anak zaman sekarang tuh memang super kritis ya jadi tual dibilangin selalu ada pembandingnya lingkungannya. Uh, ya kalau saya sih uh, kebetulan punya adis buku banyak dan emang biasanya pada kritis kalau dibilangin <laughs> kalau dikasih omongan kan biasanya nggak nggak langsung nerap gitu aja mungkin boleh dicoba nih kalau saya sih suka ngasih informasinya coba saya kasih referensi uh, video nggak mm ngejelasin -hmm. jelasin, sananya nih kalau kamu sakit itu nggak kelihatan tapi sebenarnya di dalam racunnya tuh kayak gini loh, kuman-kumannya mm -hmm. seperti ini loh. Biasanya kalau di support sama media lain dan visualnya oke. Okay itu biasanya anak-anak lebih -anak bener-bener gak sih mbak Reza ini saya iya. Yeah, yeah, yeah. lebih kebayang <laughs> lebih kebayang buat mereka ya karena <laughs> uh, kalau dibilang virus itu kadang anak bingung virus apa itu virus gitu tapi kalau misalnya dikasih visual misalnya virus tuh kayak gini bentuknya gitu hmm. ada yang kasih mata-mataan itu makhluk hidup tapi kecil banget nggak kelihatan nah itu kadang-kadang memang anak lebih lebih kebayang gitu nah, oke okay, last question uh, buat webinar hari ini dari hmm. Bu Veronica Tanuji Bu Raisa, bagaimana cara mengembangkan skill anak di era new normal nanti? Biasa kan hmm. biasa kita stimulasi ke teman bermain atau ke taman, tapi kan sekarang untuk bawa anak-anak keluar rumah dalam waktu yang lama kita juga khawatir. Sedangkan hmm. anak yang di bawah 2 tahun sebaiknya tidak diberi lihat gadget. Jadi hmm. gimana nih untuk mengembangkan skill anak di new normal ini? Oke, mengembangkan skill anak di era new normal. Jadi terutama untuk anak di usia e, di bawah 2 tahun ya, berarti ini kurang lebih ya. Oke. Okay. Nah, balik lagi, lima tahun pertama itu yang lebih penting adalah keluarga, gitu. Dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada di luar sana, keluarga itu adalah yang lebih penting untuk anak lima tahun pertama. Jadi, misalnya kalau dulu mungkin kita bisa bawa keluar, terus kita bisa kasih lihat sambil ngomong, ini namanya bunga, ini bisa kita petik, bunga warnanya ini, dan lain sebagainya. Mungkin memang jadi lebih variatif ya, yang bisa kita kasih lihatnya, gitu. Nah, tapi jangan khawatir karena walaupun di rumah aja banyak kok hal-hal yang bisa kita kasih tahu juga ke anak gitu misalnya kita bisa pergi ke taman kita sendiri di depan gitu atau misalnya kalau aduh rumah saya udah nggak ada tamannya semuanya udah dipapas di garasi gitu ya udah itu oke okay. kita bisa mulai dari hal-hal yang ada di rumah gitu misalnya kita bisa uh, bisa ambil kalau kalau dulu kita minta anak mungkin nyentuh rumput ini namanya rumput, rumput tuh kasar atau rumput tuh teksturnya kayak gini gitu. Sekarang kita bisa ambil benda lain misalnya, kita bisa ambil ini selimut, selimut halus atau enggak, gitu misalnya. Oh ya halus, oh ya. Terus sekarang kita misalnya ambil uh, gorden misalnya uh, yang renda-rendanya bagian dalam. Kalau ini kasar atau halus, gitu. Oh ini kasar gitu. Jadi itu uh, untuk membantu anak untuk sensorinya, gitu, perabaannya. Nah jadi yang mau saya bilang di sini adalah banyak banget hal-hal di rumah yang bisa dipakai juga untuk menstimulasi anak. Jadi, ya walaupun e, gerakan kita sekarang terbatas keluar, gitu, tapi dengan di rumah aja tuh sebenarnya banyak hal-hal yang belum kita eksplor, gitu. Pasti belum kita eksplor. Ya, atau misalnya kita mau ngebandingin antara plastik sama kresek gitu, misalnya mana yang lebih halus, mana yang lebih kasar gitu, mana yang suaranya lebih keras, mana yang suaranya lebih pelan gitu. Hal-hal seperti itu aja itu sebenarnya udah udah sangat bermakna kok buat anak gitu. Nantinya, ketika dia bisa keluar ke depan, dia udah punya konsep bahwa oh ini kasar, ini halus, oh ini keras, ini pelan suaranya gitu. Oh ini benda-benda uh, yang besar, ini yang kecil kayak gitu. Jadi, hal-hal seperti itu bisa kok dimulai dari di rumah aja, gitu. Nggak, nggak harus selalu keluar. Oke, okay. gini, saya mau ngasih sedikit tips sekali ya buat Bapak dan Ibu. Boleh-boleh hmm. uh, pada takut ya, Bu, ajak anak-anaknya keluar. Padahal pengennya tuh ke taman, Lihat yang hijau-hijau. Ini boleh hmm. alternatif, bukan hmm. karena saya orang Sumarekon, tapi kebetulan Sumarekon Bandungan. Kan, uh, taman Taman-tamannya udah jadi nih, bagus-bagus, hmm. dan itu uh, karena luas, jadi jarak. Antar orang dan orang lainnya itu kan masih masih luas banget deh. Jadi nanti hmm. barangkali Bapak dan Ibu nih yang bingung pengen ngajak jalan-jalan anaknya keluar tapi di, uh, takut, takut rame, takut virus. Mungkin boleh diajak jalan-jalan ke Semarang Bandung tuh di Gede Bagi karena taman kita gede banget, luas banget. Jadi bisa tuh uh, Insya Allah aman karena tahun manajemen juga secara berkala kita nyemprotin disinfektan. Jadi, boleh oh. nih kita jalan-jalan ke Sumarekon Bandung. Kita tuh di salah satunya, background yang di Burayi, ya? salah satu taman kita. Nah, jadi bolehlah ajak jalan-jalan anak-anak dan keluarganya ke Sumarekon Bandung. oke. Ah, jadi okay, dulu okay, ada dulu, okay. uh, pertanyaan, tapi ada satu lagi nih, Mbak Raisa, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Jadi, Pak Hendra Satiawan. mau nanya nih, saya Hendra, apabila sekolah dimulai dibuka dengan tatap muka. Kebayang saya, anak-anak harus memakai masker atau memakai face, uh, face shield. Bisa dibayangkan, anak-anak tidak akan betah memakai masker, kemudian meja belajar juga pakai sekat. Biasanya, anak saya kalau pulang sekolah main dulu dengan temannya, gambarannya bagaimana ya? Kalau di New Normal, iya betul. Jadi, uh, kemarin ini saya sempat ikut salah satu seminar yang diadakan Kemdikbud. Memang di situ dikatakan bahwa um, nantinya sekolah di New Normal itu akan dibuat tetap sif-sifan. Jadi, kalau misalnya yang tadinya jumlah satu kelasnya 30, nanti akan dibuat 15-nya pagi, 15-nya siang, gitu. Nah, dan nanti uh, ruang kelas itu, meja-mejanya akan dibuat berjauhan, gitu. Terus, kalaupun berdekatan, seperti yang Bapak Hendra bilang tadi, akan disekat, gitu. Nanti memang kondisinya akan jadi seperti itu. Nah, uh, kalau untuk masker, juga masker atau facial itu udah pasti wajib dipakai. Terus, Hmm, kalau masalah betah-nggak betah, balik lagi uh, itu memang kita harus biasakan. Jadi, kadang-kadang kita itu memang khawatir kalau misalnya anak disuruh pakai, nanti gimana nih nggak betah, gitu. Karena anak rasa sesekan. Kita aja waktu awal-awal pakai -awal, masker nggak betah, gitu. Nah, makanya kita perlu biasakan dari sekarang walaupun sekolahnya mungkin masih uh, September atau mungkin masih Januari, gitu. Tapi kita biasakan dari sekarang, gitu. Kalau mungkin kalau sekarang kita biasakan kalau mau keluar rumah harus pakai masker tapi nanti misalnya satu bulan sebelum sekolah kita bisa mulai biasakan hari ini kita uh, main yuk kita kita coba pakai masker selama 15 menit gitu siapa yang lebih tahan lama gitu terus uh, minggu depannya ditambah kali ini lebih susah gitu kita mau coba pakai masker selama satu jam, kira-kira siapa yang kuat, gitu. Nah, jadi kita bisa bisa kasih permainan yang berkaitan dengan pembiasaan pakai masker, gitu, supaya nantinya ketika sekolah anak lebih terbiasa lagi untuk pakai masker dalam jangka waktu lama. Dan jangan lupa untuk masker itu harus diganti sekitar 4 jam sekali, ya kalau nggak salah saya sempat dengar penjelasan dari dokter, 4 jam sekali itu harus diganti. Jadi, itu juga yang harus dikasih tahu ke anak, kalau misalnya nanti anak akan sekolah lebih dari 4 jam waktunya, berarti anak harus dibekali, dibawain masker kain pengganti gitu, supaya ketika pulang anak sudah pakai masker yang bersih, gitu. Begitu, nah terus Pak Hendra. Ya, dikit lagi, dikit lagi. Oh boleh, boleh, boleh. boleh <laughs> Sorry, boleh, ya. Boleh, boleh. Terus kan tadi katanya kalau, kalau pulang sekolah biasanya main dulu sama temennya. Nah, gambarannya gimana? Ya, jadi mau nggak mau ketika pulang sekolah, memang anak-anak semua harus pulang. Kita bisa kasih penjelasan, misalnya, iya karena sekolahnya mau disemprot, iya karena sekolahnya mau dipakai untuk teman-teman uh, yang lain belajar juga, gitu. Dan lagi-lagi kita harus kasih contoh. Kalau misalnya yang biasanya kita pulang sekolah sambil nunggu anak-anak, kita ngobrol-ngobrol dulu sama orang tua lain atau ngobrol-ngobrol dulu sama guru-guru, gitu. Sekarang kita harus langsung pulang. Kalau bisa. Coba nanti tanyakan diskusikan dengan pihak sekolah masing-masing ada, karena ada beberapa sekolah yang saya tahu itu menerapkan uh, drop off jadi memang tidak akan ada orang tua yang bisa turun uh, mengantarkan anaknya jadi semuanya benar-benar di drop off di gerbang anaknya akan masuk dan menjalani protokol-protokol kebersihan sendiri pas pulang juga gitu jadi uh, guru akan mengantar anak keluar dan langsung di uh, diantarkan sampai masuk ke mobil gitu nah itu ngebantu supaya anak lebih tertib nggak ada waktu lagi untuk main gitu karena langsung diantarkan sampai masuk ke mobil atau sampai naik ke motor Pokoknya gitu. sampai ke yang penjemput gitu nah. Gitu. sudah mbak Raisa sudah ada lagi kan? sudah terima kasih begitu bapak dan ibu untuk sesi tanya jawabnya saya sih sebenarnya yakin pertanyaannya masih banyak banget jadi kalau seandainya masih ada unek-unek atau masih pengen curcur curcal -cur -cur -cur, boleh langsung hubungin langsung aja uh, Mbak Raisa dari personalnya ya, Bu, ya? Betul. Hmm. Tadi ID-nya udah ID dikasih. Boleh dikasih lagi, coba? Boleh, boleh. Saya ketik aja di chat, ya. Oke. Okay, Jadi kalau seandainya masih ingin ada tanya-tanya lagi uh, lebih jauh mengenai kesiapan untuk menghadapi uh, new normal untuk back to school, boleh langsung Japri langsung aja untuk baraisanya. Sebelum saya menutup acara hari ini, boleh di on cam dulu kameranya, Bapak dan Ibu kita mau foto bareng dulu nih. Oke, Bapak dan Ibu saya tunggu untuk segera menyalakan kameranya ya, biar bisa foto bareng dulu. Oke, udah nyala semuanya. Saya hitung ya, satu, dua, tiga. Boleh sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Baik, Mbak Raisa, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Udah mau sharing bareng Sumarekon Bandung. Sama-sama, terima kasih juga kesempatannya. Terima kasih sudah mengundang. Iya, semoga informasi yang sudah kita berikan hari ini dapat bermanfaat. Eh, dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian yang udah join webinar Sumarekon Bandung hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan tetap ada webinar dengan topik yang berbeda. Topiknya apa? Tungguin aja di IG-nya Sumarekon Bandung. Dan bagi Bapak dan Ibu yang hari ini mungkin tadi mulai join-nya agak telat atau ada sedikit gangguan koneksi, untuk webinar hari ini akan ada tayangan ulangnya, akan kita upload di channel YouTube milik Sumarekon Bandung, jadi itu gak boleh diakses. Oke, kayaknya waktunya sudah habis, jadi... Saya Devi Anindita mewakili dari tim Sumarekon Bandung dan juga personale uh, izin pamit. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Happy weekend, sehat-sehat semuanya, tetap semangat. Dadah semuanya. Terima kasih.